صلى الله عليه وسلم قال يا أجهد الذي يجمديك أبهي من الأبيان الزليل والملكة المقربين الكرب الأجهد الظليل هالك الأجهدين كالأرواح كبير أدب أمي لا حظا ما تنزل في المدين فلا صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى حضرة الشيخ هشام الشريفي يدرس كما رسالة عدنا أمر يجير شمس الوطن أمي الحربي أهل دين الرحيم أنا أمين ألهم يقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال رسول الله كثر فهو مد رحمته فأما الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله المدينة خير لهم لو كان قال عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبثها كما ينفي الخير خبث الحديد وتعي المدينة ميلانكن أعلاني kota kamayan filkir kubsal khadid koyo olehe ngilangkan utuban pande ing kotorane wesi ani danane hukum mawiya insyikum awduha insyam nafadawa tanaka ina tukalipuni kufaro kasar madina lima setara tahu ilaiya para kuih terdunia para kuih nanti Rasulullah jadi kalau saya disuruh keluar yang tidak mau Rasulullah sudah bersabda, Madinah itu lebih baik bagi mereka. Kalau mereka tahu, Rasulullah berkata, Madinah itu bisa menghilangkan kotorannya seperti adanya tukang pandai, jadi upu pandai tukang pandai bisa menghilangkan kotorannya besi. Hadi danani rukum kama biyain syaitum takudu inal darah dinar-dinar kalian seperti itu adanya kalau kamu mau ambillah kalau kamu mau tinggalkan jadi anlaka inna tukali bunuh kalau kata dia dengan tanah dan wilayah kalau gue turut dunia ala dinar kamu memaksaku memisahi Madinah karena kamu membuat dari pekerjaanmu kepada aku nggak akan milik dunia mengalahkan Madinah terus. Jadi Imam Malik seperti itu akan diajak untuk menjadi apa? Menjadi kodi. Jadi Harun Rasyid bermaksud akan mengajar agar orang-orang itu menggunakan wasat sebagai pegangan dalam mengambil hukum. Oh jangan, wasat itu hanya sebagian dari hadis-hadis Rasul. Sahabat-sahabat Rasul kan setelah Rasul nggak ada, pindah-pindah. Ada ke sana, ke sini, ada ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Nah, masing-masing itu mereka menyampaikan hadis kepada
orang-orang daerahnya. Makanya mereka juga punya ilmu, ilmu dari hadis tersebut yang dibawa oleh sahabat. Ya, Rasulullah kan juga sudah bersabda, ikhtilafu ummati, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu merupakan rahmat, jadi biar aja. Karena mereka punya pendapat-pendapat baru sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Ada pun saya disuruh bersama kamu, juga aku gak ada jalan untuk keluar dari Madinah. Madinah ini lebih baik untuk mereka kalau mereka tahu. Madinah itu bisa menghilangkan kotoran kotorannya. Kalau seperti adanya kukupan apa itu api yang diberikan oleh tukang padeh akan menghilangkan kotoran-kotoran yang bersih gitu. Nah, kalau kamu telah memberikan saya dinar, silakan ambil. Tapi kalau kamu biarkan di sini ada apa-apa, yang penting saya jangan dipaksa untuk meninggalkan Madinah. Aku nggak akan milik dunia mengalahkan Madinah. Inilah zuhudnya Imam Ali. Akan diberi pangkat sebagai kodi. Nanti mendapat uang banyak. Tidak mau. Falamma humilat ilaihi al-amwal al-kathirah fi dunya binti syari ilmi masabi kanu karukuha tujul khair. Ketika ada harta yang banyak dari penjuru dunia, karena ilmu dia itu sudah merambah kemana-mana. Ya, teman-temannya juga, para muridnya juga sudah baik, sudah banyak, sudah kemana-mana. Akhirnya ketika beliau mendapatkan uang, uangnya dibagi-bagi untuk kebaikan dan menunjukkan kedermawanan. Kedermawanan seperti itu menunjukkan syukurnya dan sedikit senangnya dunia. Karena uangnya dibagi-bagi. Walaysa zuhdu faqdal mal. Inama zuhdu farawul qalban. Yang dinamakan zuhud itu bukan dia itu nggak punya uang. Tetapi yang dengan zuhud itu hatinya itu kosong dari uang, dari harta. Sultan Sulaiman Alislam Dungki Al-Tuha 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 Wa li yamini ila ya Abdullah taqutuka fi nafsika min dabbatan tarkabuha. Qala inni astahyi min Allah an ata'atu rubbatan fiha nabiyun nabiyullah fi hafidh dabbatin fa'adhu al-sa'i ilwa wa jama'atari taqan rahizah. Oleh sebab itu dikur pasti Al-Madina. Ya Allah. Jadi Nabi Sulaiman menjadi raja. Itu dia orang yang termasuk zuhud. Jadi walaupun dia uangnya banyak, tapi hatinya kosong dari harta. Jadi yang namanya zuhud itu bukan kosongnya, kosongnya dari uang, tapi kosongnya hati dari
dengan uang. Kalau uangnya sih banyak, kantongnya banyak, lemarinya banyak, karena untuk mempersiapkan diri ketika ada orang butuh untuk bantu-bantu. Nah, tapi hatinya itu kosong, tidak ada. Itulah yang namanya syukur. Makanya walaupun Nabi Sulaiman itu hartanya melimpah ruah, kerajaannya kaya raya, tapi di hatinya kosong dari harta apa yang dikatakan Nabi Sulaiman termasuk orang syukur. Termasuk Imam Malik membiarkan dunia, menganggap remeh dunia. Apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dia berkata begini. Imam Syafi'i berkata begini, aku melihat di pintu Imam Malik ada kumpulan dari kuda-kuda Khorasan, juga ada Bihol Mesir. Aku tidak melihat ada Bihol yang lebih bagus daripada itu. Aku tidak melihat kuda-kuda lebih baik daripada itu. Maka aku berkata pada Imam Malik, alangkah bagusnya ya kuda-kuda ini dan Bihol. Raja langsung Imam Malik berkata, ya sudah, itu untuk hadiah kepadamu dariku. Ya Pak Abdillah, aku matur. Loh, ampun, aku kan gini dengan Pak Mawan. Tersari panjangan sakit, nite, yang putih-putih nite. Darah niku, bewon niku. Ah, aku takut, aku izin. Takut izin malam Allah, menginjakkan kaki yang di dalam tanah itu ada Rasulullah. Saya injakkan tanah itu dengan teracai hewan. Sing aku nang dukure. Moh-moh, aku isin. Aku isin karo Rasulullah. Karo Allah SWT. Jadi, Rasulullah kan di tanah, di dalam. Nah, dia di atasnya naik kuda, enggak berani. Mak, aku malu dengan Allah SWT. Yo, begitu loh. Coba lihat tuh, dermawanannya semua diberikan sekaligus. Tiba kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada rumahnya di Mekah. Waktu itu mungkin sedang ziarah, yang ziarah kepada gurunya. Oh, bagus sekali itu. Sampai dikenal. Yes, mau, mau. Dan sangat mengagumkan Rasulullah, mengagumkan Madinah. Ya, berdalah seperti itu karena mengetahui dengan ilmunya yang untuk mencari ridho Allah dan menganggap remeh dengan kategori ridhonya. Maruwi an-naqal, taqal ta'ala Harun al-Rasyid, faqala li Abu Abdillah, yang bagi antak tarif ilayna atas masyid yaruna minkal wato. Qala fakultu a'azzallah maulana al-amir inna hadal imamikum waroja fa'in antum a'zaztumun azza wa'in antum a'zalantumun zalla wal'ilmu yu'ta walayati. Ketika dia masuk ke Harun al-Rasyid, diriwayatkan Harun al-Rasyid berkata, "Hei Abu Abdillah, seyogianya kamu terus
berulang kali ke sini, sehingga anak-anak kita ini nanti akan bisa ngaji muwatta. Loh, begitu langsung dijawab oleh Imam Malik. Semoga Allah memuliakan Tuhan yang menjadi kepalanya orang-orang Islam. Saya beritahu ilmu ini dari kalian keluar. Inna hadzal ilma minkum kharaja. Dan kalian keluar. Kalau kalian memuliakan ilmu, maka kalian akan dimuliakan. Tapi kalau kalian meremehkan, menghina ilmu, maka kalian akan diremehkan. Ilmu itu jangan didatangkan, tapi didatangi. Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Faqala Harun al-Rasyid, akhirnya Harun al-Rasyid berkata, "Tetapta ukhruju ila al-masjid hatta tasma'u ma'an-nas." Benar. Ayo keluarlah kalian semua ke masjid sehingga kalian akan mendengar bersama-sama dengan orang-orang lain. Jadi Imam Malik tidak mau untuk dia datang ke kerajaan, ini supaya mereka yang mendatangi Imam Malik, karena ilmu itu lebih mulia daripada lainnya. Itu. Jadi mendatangi ilmu bukan didatangi ilmu. Sama Abu Hanifah, sekarang ganti sama Abu Hanifah. Imam Syafi'i sudah, Imam Malik sudah, tetapi Imam Abu Hanifah. Amma Abu Hanifah, anak-anak Abu Hanifah rahmatullah ta'ala. Rakat karena teman-teman orang, sahabat Abu Hanifah itu. Kenapa mana? Abidaniku wongkang ahli ibadah zaidan. Tur, wongkang zuhud, arifan billah, kang ma'rifat. Kelawan Allah ta'ala. Paiban berwati jadi saking Allah beri dan terungar pakai berapa beri doa Allah Taala beri doa ilmu ne Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang punya kemarifatan pada Allah, orang yang Allah yang dengan ilmunya dia digunakan untuk ridho, untuk mencari ridho Allah. Kok bisa Imam Bani berkataan ahli ibadah, gimana? Wa ma'akanu abidan, adapun adanya Imam Bani itu dikatakan orang ahli ibadah, fayurafu bima rubiya ahli bin Mubarak. Maka bisa diketahui dengan apa yang telah dikatakan oleh dari Imam Bani Ibnu Mubarak. Alau qol kana Abu Hanifah rahimahullah lahu muru'ah wa kathratu salatin. Abu Hanifah itu orang yang punya kejatmikaan. Dan Imam Abu Hanifah itu orang yang banyak sholatnya. Kathratu salat. Jadi Syekh Ibnu Mubarak berkata seperti itu. Barubia Ahmad Ibnu Abi Sulaiman anu kana yuhillel kullahu barubia anu kana yuhillel nisfal lel marro yauman bisarikin asadul insan wakwa yang syokalan akar ada kuallan yuhillel kullahu kana nisfal pada zarga yuhillel kullahu. Ahmad bin Abi Sulaiman itu orang yang suka
bangun malam semuanya. Terus diriwayatkan Muhammad bin Abi Sulaiman itu meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah itu orang yang suka bangun malam semalam suntuk untuk melakukan ibadah. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah itu asalnya separuh Islam. Setelah itu dia satu ketika, satu hari berjalan di satu tempat. Tiba-tiba ada orang yang memberi isyarat. Ketika beliau berjalan, itu loh orang itu. Orang yang lain berkata begini, ya ini orang yang selalu bangun siang, bangun malam, terus satu semalam, dari semalam suntuk. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengikuti orang itu. Kalau asal pada dari yuhillahil kullahu. Akhirnya Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Bangun malam semalam suntuk. Maqala ana astahyi min Allah ta'ala an usafa bima laysa fi yami ba'di. Saya malu dari Allah kalau aku diomong dengan sifat yang aku tidak punya. Oh, asalnya Imam Hanifah itu hanya setengah malam. Tiba-tiba kok orang bilang itu loh, fungsi setiap malamnya bangun. Yang dimaksud itu Abu Hanifah. Diungkapkan oleh seseorang bahwa dia itu adalah kalau bangun, kalau ibadah itu semalam suntuk. Akhirnya terus merubah. Wah, kalau begitu aku mesti omong-omong. Aku kudu semalam suntuk. Aku izin yang ku mengarsana Allah yang membuang aku duit sifat yang aku orang duit. Bukan setengah malam kalau dikatakan semua malam. Akhirnya ya saya rubah ganti semalam suntuk badannya itu karena malu dengan Allah, bukan malu dengan orang yang ngomong itu, tapi malunya dengan Allah. Astahyi, ana astahyi minallah. Aku malu pada Allah kalau nanti aku di sifati oleh orang dengan sifat yang aku tidak punya. Itu. Adapun zuhudnya Imam Abu Hanifah wa Qadruya Anil Rabi bin Asim qala arsalani Yazid bin Umar bin Hubairah faqadimtu bi Abi Hanifah alaih فأرادوا أن يكون حاكما على بيت المال فأبى فضربوا 20 صوتا فانظر كيف هرب من الولاية فاستمر العذاب. Saya diutus oleh Yazid bin Umar bin Hubairah kata Ar-Rabi bin Asim. Akhirnya saya datang bersama Abu Hanifah. Nah, oleh Yazid ingin Abu Hanifah itu menjadi hakim, menjadi orang yang mengurus Baitul Mal. Beliau yang enggak mau. Kalau enggak mau, kamu akan saya cambuk 20 kali. Nah, daripada aku megang Baitul Mal, ya lebih senang kamu sambuk saja. Akhirnya disambung, memilih 20 kali orang daripada kekuasaan, memilih siksa daripada kekuasaan, karena takut
pendapat keabsahan. Walal Hakim bin Hisham Al-Thaqafi haddatsu Hisham hadithan fi Abi Hanifah anu kana min adzabillah amanatan wa aradahu asrutan ala ayyata walla mafatiha fazaini au yadriba zahrahu Hakim Hukam bin Hisham Al-Thaqafi bercerita Hisham dengan cerita yang menjelaskan tentang Abu Hanifah. Kata dia, Abu Hanifah itu adalah orang yang paling pegang amanah, bisa dipercaya. Akhirnya raja itu ingin supaya Abu Hanifah memegang kunci kunci gudangnya. Kalau tidak mau akan disambok. Ya, Abu Hanifah milih disambok aja daripada harus memegang. Harus. Harus nanti kalau memegang terus ada apa-apa akan mendapatkan siksa dari Allah. Jadi takut, lebih takut siksaan Allah daripada siksaan raja. Macam. Jadi zuhudnya. Baru ya na'udzukiro Abu Hanifa inda bin al-Mubarak. Faqala tankuruna rajulan uridat alaihi dunya bi'adabira. Fafarra minha. Jadi Abu Hanifah pernah di, ada orang yang bicarakan Abu Hanifah di hadapan Ibnu Mubarak. Tiba-tiba Ibnu Mubarak berkata begini, kamu ingat ada seorang yang diberi dunia semuanya, dia lari tidak mau. Siapa itu? Yaitu Abu Hanifah. Faruwiyan Muhammad ibn Syuja' an ba'di ashabihan nukil Abu Hanifah qad amara raka amirul minin Abu Ja'far al-Mansur bi asyrati alafi dirham. Amirul minin telah memerintahkan untuk memberi engkau 10.000 dirham. Faqala ma radiya Abu Hanifah. Kala Muhammad Muhammad bin Syuja tidak mau, tidak itu Abu Hanifah. Kala makan al-yum al-adhi tuqi ayyu utar bilman insallah as-subha tumma tawus syabi tawbi kala metakalam. Kemudian ketika sudah datang waktunya akan pemberian 10.000 dirham itu salat subuh, setelah salat subuh kerudungan dan pakaiannya tidak bicara, tidak mau bicara. Aja Rasul Hasan bin Qutubah bil mal, maka utusan Hasan bin Qutubah datang bersama uang tersebut 10.000 dirham. Kata kalau ini kalau kalimu kalau bantu mana adoro mau kalimu na illa bil kalimah bandar kalimah eh hari ada tu sebagian orang yang datang di sisinya dia dia berkata memang dia itu tidak akan bicara banyak ya satu kata gitu inilah kebiasaan pakola dohul mal dia del jirat es letakkan uang ini di wadah ini di zawiyatil bed di pojok rumah tuma asa Abu Hanifah pada dalik dimatain baikihi akal lebih tidak mutu kata fantunguni aku dah hadil bedro pada habi ahir al Hasan ibn Qutubah aku tak lagu aku wadi atak alatnya wajata Abu Hanifah. Akhirnya Abu Hanifah wasiat kelawan
harta yang ada di rumahnya itu. Berkata, engkau yang aku mati, habis sama mengebumikan aku, ambillah kantong ini, kantong yang isinya dirham, yang sebanyak 10.000 dirham, bawalah uang ini ke Hasan bin Kutubah. Maka kamu bilang kepada dia, ambil titipanmu yang telah kau titipkan di Abu Hanifah. Qala ibnu, akhirnya putranya mengerjakan, qala Hasan. Maka Hasan berkata, ala abika, bapakmu, walaupun karena sahihan ala dinihi, rahmatullah ala abik, utawi rahmat Allah, monggo tetap yang atasnya bapak itu. Walaupun karena sahihan ala dinihi, sungguh dia itu merdik atas agamanya. Warwi annahu du'ya ila wilayatil qadha faqala ana la asluq yada. Faqila lima faqala in kuntu sadiqan fama asluqu laha wa in kuntu kadiban fal kadhib la yasru lil qadha. Suatu ketika beliau ditimbali, dipanggil untuk menjadi qadhi. Maka dia berkata, wah, kula mboten pantes kangge dados qadhi niki. Kenapa? Ditanyakan, kenapa tidak pantas? Kalau saya berkata benar, maka kebenaran ini tidak cocok untuk menjadi penguasa hukum. Kalau aku berkata bohong, maka kebohongan tidak pantas untuk memutuskan suatu keputusan. Jadi diberi apa? Kekuasaan lu nggak mau. Fama ilmuhu bitarikil akhirah wasarikil umurid dunia. Ilmunya Abu Hanifah kelawan jalan akhirat dan jalan urusan-urusan dunia. Fama alifati billah dan merifatnya Imam Abu Hanifah dengan Allah Azza wa Jalla Aydul alih syiddatu khawfi minallah, menunjukkan atas sangat takutnya Imam Abu Hanifah kepada Allah SWT. Zuhudnya dunia, Ibu Jurid berkata, Qad balagani anku fiikum hadha Nu'man bin Sabit al-Rasididul Qafilillah Ta'ala. Telah nyampe padaku dari wong Kufah kalian semua bahwa Nu'man bin Sabit ini adalah sangat takut kepada Allah Ta'ala. Nu'man bin Sabit itu ya Abu Hanifah itu. Faqala syarik al-akhai kan Abu Hanifah tawil al-sumt. Kata syarik al-akhai, Abu Hanifah itu orangnya pendiam, terus memikir sedikit omongannya kepada manusia. Ini adalah termasuk salah satu dari hal yang sangat jelas tanda-tanda ilmu batinnya, dan dia orang yang sibuk dengan urusan-urusan penting agamanya. Faman utiya sumta wa zuhda fa'utiya al-ilma kullah. Siapa orang yang diberi penang, diam, dan zuhud, berarti sudah diberi ilmu semuanya. Hadi nubzatun ma'awali al-ilma asaraka. Ini adalah sempilan dari keadaan tiga imam. Imam tiga itu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah.
Sekarang tadi Imam Ahmad. Wa'amal Imamu Ahmad. Anapun utai Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Sufyan al-Thawri dan Imam Sufyan al-Thawri rahimahumullah fattiba'ahuma mongko usai nganut Imam Ahmad Imam Sufyan aqalla min adba'i fa adba'uhuma aqallu min adba'i haula. Pengikutnya Imam Ahmad dan Imam Sufyan lebih sedikit daripada pengikut tiga imam di depan, daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Sufyan aqallu atba'an min Ahmad. Imam Sufyan lebih sedikit lagi daripada Imam Ahmad. Walakin istiharuhuma bil warak wa zuhdi azhar wa jami'u hadhal kitab mashhunun bi hikayati al-imam. Fala hajata ila at-tafsil al-an. Akan tetapi kemasyhuran wirainya, kemasyhuran zuhudnya itu lebih jelas. Semua kitab ini penuh dengan cerita amaliyah keduanya, Imam Ahmad dan Imam Sufyan. Jadi enggak butuhlah untuk dijelaskan sekarang. Fangzur al-anfi siyari awilahil a'imah as-salatah kata amal ala hadil akhwal wal akhwal wal afal fil i'rad anid dunia wa tajurud lillah hal yuthfir wa mujaradul ilmi bifuruhil fikhi bimarifati salmi hal ijarah wa ziar wa lillah hal i'an. Sekarang lihatlah sekarang perjalanan tiga imam tersebut, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Coba dipikir bahwa keadaan ini, perkataan-perkataan ini, keadaan, perkataan, pekerjaan dalam berpalingnya beliau-beliau dari dunia dan sepinya amalan hanya karena untuk Allah azza wa jalla, apakah itu hasil dari ilmu cabang-cabang fikih seperti mengetahui salam, tempah, mengetahui jarak, persewaan, mengetahui dihar, sumpah ilah, kembalian, atau amalia dan keadaan perkataan yang menjadikan dia berpaling dari dunia karena buah dari ilmu yang lain yang lebih luhur, lebih mulia daripada ilmu fikih. Wangzur ila alladzina idda'u al-ibtida. Sampai bisa melihat juga orang-orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam, apakah mereka benar dalam pengakuannya atau tidak. Orang-orang yang diikuti itu dengan dunia itu zuhud, tapi yang katanya ikut malah ilmunya buat mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sesuatu yang mengharuskan kita punya ilmu yang ilmu itu bisa menjadikan kita orang yang disebut orang yang tidak
takut dengan kefakiran, malah kefakiran dianggapnya itu adalah kesempatan untuk beramal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi bukan lewat ilmu fikih agar punya sifat yang seperti itu, tapi dari ilmu lain. Ilmu apa? Ilmu akhirah. Ilmu akhirah. Memang sifatnya manusia itu tempatnya di dunia. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan dunia. Jadi umpama senang ya pantas. Tetapi jadi waktu mono ya mono, jadi ojo mono. Senang ya senang, tapi ojo kenemanan. Jadi kita akan berusaha menempatkan hati kita di mana, kita menempatkan dunia di mana, akhirat di mana, sehingga kita akan bisa melaksanakan apa yang memberikan manfaat bagi kita besok di hari akhir. Allah kan berfirman, man kana yuridu haratan dunya nu'tihi minha. Orang siapa yang menghendaki tanaman dunia, maka akan diberi oleh Allah, tapi minha diberinya adalah sebagian, bukan keseluruhan yang diinginkan, tapi sebagian yang diinginkan. Yang gak enak kita ada terusannya. Mamarau fil akhirati min khalaq. Karena dia tidak punya bagian lagi. Oh, itu yang gak menyenangkan. Jadi kalau kita itu ingin ikut beliau-beliau itu, terbaik punya sifat yang seperti mereka. Beliau-beliau itu adalah niru kanjeng Nabi, mengikuti perjalanan Rasulullah SAW. Ketika Rasul akan diberi oleh Allah dunia, beri kuncinya dunia, Rasulullah nggak mau. Padahal Allah berfirman, akan saya berikan kamu, tidak akan mengurangi bagianmu di akhirat. Padahal sudah ditentukan oleh Allah, tapi tetap beliau nggak mau. Ya, karena ingin supaya umatnya juga punya sifat yang seperti itu, luhur akan dunia. Tapi jangan, apalagi harta itu bukan miliknya. Miliknya aja di Allah. Itu kan miliknya itu, Imam Abu Hanifah diberi 20.000 dirham. Ya, padahal sudah diberikan itu, diberikan. Tapi dianggapnya itu adalah titipan. Makanya dia ngomong, emang ayahmu itu orang yang medit dengan agama. Kita harus medit dengan agama kita. Allah hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil.
Hala kuasa illa billah. Al-babu salis bima yudul amma minarum al-mahmudah oleh seminar. Sekarang kita akan masuk ke bab yang ketiga, yang orang-orang banyak mengatakan ini ilmu yang terpuji, padahal bukan. Oleh seminar, padahal bukan termasuk ilmu yang terpuji. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Maulana, pada Rasulullah, Abi Muhammad, Rasulullah Nabi, Abi Nabi, Abi Rasulullah Nabi, Rasulullah, Abi Nabi Dinasih, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.